Kan hari ni kita nak masak makanan ruji rakyat Malaysia, iaitu nasi. Okey, apa kita specialnya hari ni? Kita masak nasi menggunakan hero terbaru dari Tupperware, iaitu pressure cooker. Okey, jom kita start. Okey, first buka masak dulu pot gelas. Okay. Lepas tu kita dah masuk beras dalam periuk ni. Macam mana kita nak guna dia? Sekejap je. Okay. Bila kita dah on electric tu, kita laraskan tahap tekanan lah. Untuk nasi, sayur, ayam, kita just guna tekanan yang medium. Medium tu adalah nombor satu lah. Untuk nombor dua kat sini, kita guna untuk masak macam buat sup pisang ke. Ini kita masak ni, ni dia kalau makanan tu dia dah ada tekanan, maksudnya dia ada tekanan, dia dah nak masak, dia akan dekat dalam ni, dia akan naik, dia akan ada macam jalur warna hijau. Okey, dia ada dua jalur, yang jalur pertama dan jalur kedua. Apabila dan jalur ketiga adalah jalur warna merah. Jalur warna merah tu kalau dia dah keluar jalur warna merah, kat sini kita kena perlahankan api dan kita slow-slow untuk kita offkan elektrik. Okey. Yang kedua, yang penting juga lah adalah yang kat sebelah sini. Anda nampak yang bahagian kecil ni. Dan bahagian kecil ni adalah pin indicator tekanan. Bila ada tekanan dalam periuk ni, pin indicator ni dia akan naik. Kalau pasal pin indicator ni kita nak naik sikit-sikit. Okey. Pin tekanan tu, bila ada tekanan dalam periuk ni, pin tekanan dia akan naik. Okey. Dia dah naik. Okey. Dalam beberapa, tak ada beberapa minit, sebab kita guna masak nasi ni sekejap aja. Nanti kita boleh tengok dekat untuk indikator memasak ni, dia akan naik jalur. Pertama dah naik dah.
terlampau panas, dia akan naik galo yang paling merah di sini. Maka kita dah sentuh dengan lanjut ni, okay. Yang bestnya pasal kerja cooker ni, kalau dia dalam keadaan kita sedang memasak, lock kat sini bukan di kes ni, lock ni selagi ada tekanan dalam ni, kita tak akan boleh buka. Okay, so, ada sensi untuk demi